Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersama keluarga menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan pemilu 2024. Di tempat pemungutan suara 22 di Kelurahan Sepangjaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Gubernur Arinal juga memastikan semua fasilitas untuk pemilu aman dan siap sesuaikannya dengan peninjauan sebelumnya. Gubernur mengajak seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk menggunakannya, karena masa depan pemimpin bangsa ditentukan saat ini. Ya, saya lihat di dalam pelaksanaannya sesuai dengan kunjungan saya kemarin untuk melihat kesiapan, dan ini terbukti bahwa kita bisa menjalankan proses pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan DPD dapat berjalan dengan baik tanpa ada komplain dari masing-masing yang berkepentingan. Nah, ini merupakan satu perwujudan bahwa Lampung bisa menjalankan demokrasi dalam pemilihan apapun, dan Lampung sejuk karena kita sudah begitu paham bahwa kepentingan hari ini adalah masa depan bangsa. Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Sobore TV melaporkan.